Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam sesi sharing hari ini. Hari ini saya nak share tentang mengapa sesetengah orang apabila telah menurunkan berat badan naik kembali. Okay? So ini ada kaitan dengan anda punya tabiat dan juga gaya hidup pemakanan anda. Okay? Waktu mula-mula, waktu anda nak mula menurunkan berat badan, mungkin anda bersemangat, ada motivation. Anda menjaga pemakanan, menjaga kalori, anda mengamalkan senaman. Kan, mungkin setiap hari. Bila anda telah mencapai berat badan ideal, mungkin anda telah mungkin celebrate, enjoy, banyak makan makanan yang berlebihan kalori, kan, dan kurang bersenam. Ini menyebabkan berat badan anda naik semula. Okay? Jadi nak turunkan berat badan balik, tak ada pilihan lain, tak ada shortcut. Anda kena melakukan semula apa yang anda telah lakukan pada mula-mula dahulu untuk menurunkan berat badan. Iaitu pengambilan kalori yang lebih rendah daripada apa yang badan anda boleh bakar, makan makanan yang berkhasiat dan juga bersenam. Okay? So perlu ingat sentiasa 80% adalah pemakanan dan 20% adalah senaman, dan kekalkan tabiat pemakanan yang sihat supaya kita boleh menua secara sihat. Okay? So anda boleh share video ini dengan rakan-rakan anda yang lain, dan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton.